أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من يملك حوائج السائلين وهي yang mengabulkan hajat orang-orang yang meminta wa ya'lamu dhamiras samitin wahai yang maha mengetahui hati orang-orang yang diam likulli mas'alatin minka sam'un hadir wa jawabun atid. Sebanyak apapun permintaan padamu, engkau mendengar dan engkau meresponnya, dan engkau tidak salah dalam meresponnya, tidak salah dengar, tidak salah jawab. Allahumma wa mawa'iduka shadiqah. Ya Allah, janji-janjimu pasti benar. Kau menepati janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa ayadikal fadilah. Tangan-tanganmu terbuka. Hadiah-hadiahmu sudah engkau bungkus dan siap kau antar kepada orang-orang yang layak menerimanya. Dan tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin salah tangan yang menerima. Wa rahmatukal wasi'ah, rahmatmu begitu luas, tidak terhingga. Rizquka mabsutun liman asok, bahkan rezekimu, anugerahmu, karuniamu, pemberianmu, hadiahmu, kado-kadomu terbentang dan kau berikan kepada hamba-hambamu yang durhaka, kepada hamba-hambamu yang berdosa, kepada mereka yang berlumuran dosa, kepada mereka yang tampak jahat. Karena memang ada tukal ihsan ilal musiin. Karena memang kebiasaanmu itu berbuat ihsan, berbuat baik justru kepada orang-orang yang jahat, justru kepada orang-orang yang zalim. Wong setan saja, wong iblis saja minta diberi tempo, dikasih tempo. Ya. As'aluka antusallia ala Muhammadin wa ali Muhammad. Saya minta, saya bertawassul, sampaikan salam hangatku, sampaikan salam rinduku. Golongkan aku, kumpulkan aku bersama kafilah Kanjeng Nabi dan keluarganya yang baik. Hubungkan aku secara rohani, secara spiritual bersama Kanjeng Nabi dan keluarganya serta as-solihin min awliya'ik dari wali-wali al-hikna bi'ibadika solihin. Centelkan, gabungkan, tuliskan namaku dalam rombongan kereta
dan kafilah as-salikina ilaik, orang-orang yang berjalan menujumu. Alladzina an'amta, orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, nikmat tahu jalan, nikmat sebagai pembimbing jalan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik sahabat jalan, sebaik-baik pemandu jalan, sebaik-baik pendamping jalan. Kalau perjalanan yang banyak tikungan ini, yang cukup terjal ini, yang dikelilingi dengan bara syahwat ini, cinta kekayaan, cinta jabatan, cinta dunia yang merupakan pangkal segala dosa, pangkal segala kesalahan, tanpa bimbingan, ya, tanpa bimbingan Rasulullah dan aulia-Nya, wallahi dhalaltu, ya Allah, aku akan tersesat, aku akan salah jalan, aku akan salah tafsir, aku akan salah kaprah, aku akan keblinger, aku akan terjerumus dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Pada akhirnya aku akan terbakar oleh api egoku. Aku merasa paling pintar, aku merasa paling hebat, aku merasa paling benar, padahal aku adalah orang yang paling tidak benar. Wa antakdiya hawaiji di dunia wal akhir. Aku punya permintaan besar. Aku tidak mau permintaan yang ecek-ecek. Aku tidak ingin permintaan yang sederhana, karena aku berhadapan dengan Dia yang Maha Besar, Allahu Akbar, yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang di tangannya mafatih as-samawati wal ard, di tangannya kunci-kunci langit dan bumi, di tangannya segala khazanah. Bahkan saking dermawannya Dia, ya, al-mu'ti ibadahu bila su'al, Dia kan memberi hamba-hambanya tanpa didahului permintaan. Bahkan sebagian mereka tidak pernah mengenalnya, tetapi nikmat-nikmatnya setiap saat, setiap waktu turun untuk mereka, dan membuat mereka lalai bahwa seolah-olah di dunia ini tidak ada Ar-Rabb, tidak ada yang mengatur, bahwa alam diciptakan dari alam untuk alam ke alam dan di alam, padahal alam tanpa alim adalah alam yang bodoh. Ini alam adalah alam yang jahil. Di balik alam yang jahil ini pasti ada al-alim, bahkan al-alimul khabir, sang maha tahu, sang maha segalanya, al-mudabbir, ar-rab, yang mengatur alam wujud ini dengan bahasa cinta, dengan kode cinta. Dia membuka alam ini dengan bismillah, Dia menciptakan alam ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Dia membuka alam ini dengan bismillah, Dia menciptakan alam ini dengan bismillah. Karena itu kemanapun kamu pergi dan beraktivitas di alam ini, wajib bagi kamu
untuk mendahului dengan mengucapkan bismillah. Kalau kamu melakukan aktivitas tanpa bismillah, bismillah yang berangkat dari kesadaran tauhid, bismillah bukan hanya di sini tetapi di hati kita, keyakinan mutlak bahwa dengan basmalah kita bisa selamat, bahwa basmalah adalah jaminan keselamatan, adalah stempel tauhid, bahwa kita bergerak atas izinnya, kita bicara dengan izinnya. Allahumma antikna bil huda wal himna taqwa. Ya Allah, kalau kamu yang membuat segala sesuatu ini berbicara, berkomunikasi, maka pembicaraanku ini jadikan pembicaraan yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pengetahuan, mendatangkan bimbingan. Dan berikan aku, berikan kami ilham ketakwaan, ilham kejujuran, ilham kebaikan, ilham keindahan. Ya, aku meminta permintaan yang bukan ecek-ecek. Aku memohon kepadamu, wahai yang memenuhi hajat seluruh makhluk, penuhi hajat-hajatku, kebutuhan-kebutuhanku, baik di dunia maupun di akhir. Ya man yakfi min kulli syai' wa la yakfi minhu syai', wahai yang mencukupi segala sesuatu dan segala sesuatu tidak pernah bisa menjamahnya, mencukupinya, setara dengannya. Ikfini ma ahammani min amri dunia wal akhir. Cukupi, wahai yang maha mencukupi, kebutuhan-kebutuhanku, hajat-hajatku yang menggelisahkan aku, yang membuat aku puyeng, yang membuat aku bingung, yang membuat aku pusing di dunia dan akhirat. Jangan kau tutup pintu rizkimu karena dosa-dosa. Jangan kau turunkan azabmu, musibahmu karena perilaku burukku. Aku berlindung kepadamu, aku mohon maaf, ya Allah, dari dosa-dosa yang menyebabkan tabir-tabir tersingkap, keburukan-keburukanku tampak di depan publik karena keterlaluanku, karena kekurangan ajaranku. Engkau satarul uyub, engkau sudah menutupi sekian lama, tapi aku justru sendiri, aku sendiri yang membongkarnya di depan umum, aku sendiri yang menelanjangi diriku di depan umum, sehingga kemudian semua orang melihat dan menyaksikan dosa-dosaku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang mengurangi nikmat-nikmat. Kau ambil nikmat-nikmat itu karena dosa-dosa, karena kurang syukurku, karena kebodohanku, karena ketidaktahuan, karena kesombongan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Sebagai pengantar ya tadi munajat yang saya sampaikan dan saya sedikit saya uraikan. Pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah SWT, saya ingin membedah buku Filosofi Doa. Filosofi Doa ya, karya Buya Syakur Yasin. Saya mendapatkan langsung buku ini sebagai hadiah
dalam sebuah acara di kebun sufi. Ya. Gak panjang-panjang, saya langsung bacakan pada bagian pertama, tepatnya halaman pertama. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini silakan menghubungi yang bersangkutan ya, dari tim yang menerbitkan dan mencetak buku ini. Pada bagian pertama, pada halaman pertama, dengan tema bagian 1, doa itu inti ibadah, diawali dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Apa doa itu sebuah keharusan? Kenapa harus berdoa? Apa sebaliknya, kita tidak harus berdoa? Karena Tuhan Maha tahu. Apa yang kita mintakan itu Tuhan tahu. Ini menurut saya pertanyaan menarik ya. Jika diawali dengan pertanyaan, berarti apa? Mengajak kita berpikir, apa perlunya berdoa? Buat apa berdoa? Karena apa yang kita mintakan Allah sudah tahu, Tuhan sudah tahu. Ngapain lagi berdoa? Sebuah tamsil misalnya, ketika seorang ayah mengetahui kebutuhan anaknya, baik kebutuhan global ataupun kebutuhan detailnya, dan selama sebulan misalnya semua dicukupinya, semua disediakannya, lalu apa yang lagi yang dimintakan oleh anak itu? Ketika seluruh yang diinginkannya, dia kepingin coklat, ada. Dia kepingin es krim, ada. Dia kepingin susu, ada. Dia kepingin keju, ada. Dan tidak pernah kehabisan. Begitu tinggal sedikit, langsung di stok lagi oleh seorang ayah ini. Sampai keperluan-keperluan kecil dari si anak itu, apa? Semua. Ya kan? Dilengkapinya. Disediakannya. Istilahnya kalau ada kancing bajunya satu yang putus, itu langsung diganti lagi dengan yang baru. Ya. Kalau ada kaos kaki yang bolong, langsung diganti dengan kaos kaki yang baru. Ya. Kalau ada aksesoris HP-nya yang rusak, langsung dibelikan aksesoris yang baru. Artinya kebutuhan-kebutuhan utama anak itu dan kebutuhan-kebutuhan sekundernya dipenuhi. Lalu apalagi yang diminta? Uang sudah disiapkan, tinggal ngambil di laci misalnya. Dia kepingin apapun sudah nggak perlu minta lagi, tinggal ngambil aja. Nah ini sebuah tamsil ya. Apa perlunya lagi anak itu untuk meminta? Semua sudah di cukupi, semua sudah disediakan. Allah SWT kurang sayang apa? Kurang peduli apa? Kurang dermawan apa? Seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia itu disiapkan, dipenuhi. Bahkan Allah SWT memberinya dengan cuma-cuma, dengan gratis. Ya. Kadang-kadang tanpa permintaan sebelumnya. Dan ini kadang-kadang membuat manusia, membuat kita lupa dan lalai. Sesuatu yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma, biasanya kurang dihargai dan kemudian habis begitu saja.
sebagaimana Allah SWT kata Maulana Jaluddin Rumi dalam bait masnawinya, memberi kita jiwa, nafas lengkap semua, tiba-tiba ada, kita terima beres, tahu-tahu ada lengkap nafas diri kita ini, akal, indera semua ini diberi oleh Allah SWT. Karena diberi secara langsung dan cuma-cuma, kita kurang menghargainya, kita menyia-nyiakannya, kita gunakan seluruh fasilitas ini, nafas kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk melakukan dosa-dosa besar, untuk zina, untuk melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, mengambil hak orang, berbuat zalim kepada orang, melukai perasaan orang, ya. Semua ini karena diberi oleh Tuhan secara cuma-cuma dan tidak dituntut kita untuk mengembalikannya, tidak dituntut untuk kita harus mengembalikan, harus membayar sekian. Betapa banyak saudara-saudara kita yang lalai akan nilai kemanusiaannya, sehingga kemudian menjual dirinya dengan harga yang sangat-sangat murah. Berikan kepadaku uang sekian, perlakukan aku sesuai dengan keinginanku. Berikan uang kepadaku sekian, puaskan hawa nafsumu kepadaku sesukanya. Ini adalah bentuk kelalaian kemanusiaan, kelalaian akan nilaimu sebagai manusia. Maulana Jaluddin Rumi dalam bait yang lain menyindir manusia-manusia model seperti ini dengan mengatakan kimati khutron, ya, nadoni kimati asyaradoni aukamakor. Hey, ablah, dia menyebutnya sebagai ablah. Ablah itu, ya, dalam bahasa Arab atau bahasa Persia disebut untuk tingkat kebodohan yang agak tinggi. Kadar kebodohan yang agak tinggi itu ablah. Hey, ablah. Benda barang-barang kamu tahu. Emas 1 gram berapa kamu tahu? Berlian 1 gram berapa kamu tahu? Ya kan? Tas merek-merek ternama kamu tahu. Sepatu merek-merek ternama kamu tahu. Ya. Jam tangan merek-merek ternama kamu tahu. Mobil merek-merek ternama kamu tahu. HP merek-merek ternama kamu tahu. Harga cabai rawit, cabai keriting sekilo kamu tahu. Harga telur sekilo kamu tahu, harga beras kamu tahu, semua harga-harga di pasar kamu tahu. Karena kamu adalah budak pasar, karena kamu adalah anak pasar, karena kamu adalah pedagang pasar, karena kamu adalah pembeli pasar, karena kamu adalah konsumen pasar. Dan, tetapi harga dirimu sendiri kamu nggak tahu. Berapa kamu menghargai dirimu? Berapa kamu menilai dirimu sendiri? Hei ablah, hei orang yang bodoh, hei orang yang pandir, hei orang yang stupid. Kenapa kamu tidak pernah berpikir berapa nilaimu ini? Dan dengan hargamu itu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang tidak boleh kamu lakukan? Pernah enggak merenung? Ya, berangkat dari pertanyaan di halaman pertama buku ini, mengapa kita harus berdoa? Untuk siapa doa ini?
Saya udah tercukupi kok kebutuhan-kebutuhan saya. Mobil ada, rumah ada, keluarga ada, nomor rekening ada, penuh saldonya. Saya nggak perlu berdoa kepada Tuhan. Apa yang saya mintakan lagi kepada Tuhan? Ketika semua kebutuhan-kebutuhan saya sudah tersedia, ketika seluruh yang saya inginkan sudah terkabul, untuk saya yang tajir ini, untuk saya yang kaya ini, apa makna doa? Kalau begitu doa itu hanya untuk kamu yang miskin. Kalau begitu doa itu untuk kamu yang kelamaan miskin. Untuk orang yang mapan, untuk orang yang tajir melintir, untuk orang yang gila kaya, kaya gila, doa tidak bermakna. Apa seperti itu? Fatadabbar, fata'ammal, maka pikir, maka berpikirlah. Tuhan menyuruh kita berpikir, Allah menyuruh kita berpikir. Ya, untuk apa berdoa? Kenapa harus berdoa? Apa harus? Siapa yang mengharuskan kita berdoa? Bukankah orang yang berdoa ini adalah orang yang paling kurang ajar? Karena menganggap Tuhan tidak melihat, karena menganggap Tuhan tidak mendengar. Padahal Allah itu adalah As-Sami Al-Basir. Dia maha melihat, dia maha mendengar. Kamu berpikir bahwa Tuhan itu maaf-maaf, Tuhan itu tidak melek, Tuhan itu tidak mendengar, sehingga kamu harus berdoa, sehingga kamu meminta. Diam aja kamu, diam aja, nanti Tuhan juga akan mencukupi kamu. Tuhan akan tahu kok siapa hambanya yang mesti dibantunya. Loh, kalau Tuhan gak bantu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, mungkin di jalan setiap hari ada orang yang bergelimpangan di jalan karena kelaparan. Apa kita begitu peduli, kita yang paling sayang terhadap kemanusiaan, kita yang menyebut diri kita pejuang kemanusiaan, untuk memperhatikan dapur masing-masing tetangga kita, masing-masing keluarga kita. Kita lihat itu dapurnya, oh berasnya enggak ada, oh telurnya enggak ada, untuk makan besok enggak ada. Siapa yang bangun itu? Saya ingin tahu, mau pejabat, mau public figure, siapapun, apa ada sepeduli itu yang nganterin beras sendiri ke rumah orang-orang miskin, ke rumah janda-janda, ke rumah yatim piatu, apa ada? Itu seperti dongeng saja, pernah terjadi. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, seorang arif besar, malam-malam, ya kan, yang nganterin beras dulu. Kalau analisa saya, itu beliau lakukan sebelum sholat tahajud. Beras ke rumah orang-orang miskin, supaya orang miskin ini gak tahu kalau dia yang bantu, kalau dia yang memberi, supaya kehormatannya terjaga. Kita sudah sedekah gak seberapa, depan umum, depan publik, semua media massa tahu kita sedang membantu. Anda gak perlu bangga ketika membantu orang, gak perlu sombong. Anda dijadikan distributor aja, harus, karena Anda kelebihan. Tuhan membuat Anda kelebihan harta untuk apa? Untuk membantu kepada sesama, untuk melirik tetangga-tetangga yang berkekurangan, saudara-saudara yang tidak berkecukupan. Sekali lagi, kalau manajemennya ini, alam ini diserahkan kepada manusia, amburadul ya, ambiar. Kalau ini manajemen yang dibangun ini bukan manajemen berdasarkan keadilan ilahi ya. Omong kosong kalau ada orang mengatakan saya yang paling peduli terhadap manusia, kecuali aulia as-solihin. Orang-orang biasa seperti kita sulit, karena ego kita masih tinggi. Ego kita masih melihat diri kita.
diri kita yang kita lihat, baru orang lain. Itu sudah bagus. Ada orang yang berhenti di dirinya sendiri, tidak mau melihat orang lain. Ya, jadi sekali lagi, untuk apa berdoa? Apakah berdoa ini bukankah itu bentuk kekurangan ajaran kepada Tuhan? Apakah orang yang berdoa ini menganggap Tuhan itu tidak tahu? Apakah orang yang berdoa ini bukankah memaksa Tuhan? Bukankah mendesak Tuhan? Apakah itu tidak kurang ajar? Tuhan dipaksa, Tuhan didesak. Kan Tuhan nanti yang menentukan rezeki ini sampai ke siapa. Siapa yang diberi, siapa yang tidak diberi, itu kan haknya Tuhan. Ya. Ini bisa panjang ya kalau nanti diuraikan lebih jauh lagi. Tapi menarik ini ketika buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus berdoa? Ya, saya bacakan kemudian nanti saya closing dengan sebuah cerita. Dakuki yang mencari wali, sebuah kisah penuh hikmah dari Masnawi Jaludin. Oke. Kemudian dalam halaman pertama, dalam halaman kedua buku ini diawali tadi dengan pertanyaan mengapa kita harus berdoa. Pada paragraf pertama dikatakan mungkin muncul pertanyaan, mengapa Buya Sakur ini kok rajin banget ngajak orang berdoa dibandingkan dengan kiai-kiai yang lain? Maksudnya apa? Karena bagaimanapun kita harus mengerti bahwa doa itu adalah intinya ibadah, otaknya ibadah. Contoh, kalau kita makan, yang jadi intinya adalah nasi. Dengan kecap jadi enak, dengan sate jadi enak, dengan dendeng jadi enak, dan sebagainya. Jadi dalam beribadah kepada Allah ini, yang paling inti adalah berdoa. Bagaimana disebutkan dalam keterangan, doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Ya. Ya mungkin kalau sebagian orang, ya kalau orang Indonesia mungkin ya, intinya nasi kalau makan ya, makan sarapan atau makan siang, bahkan makan malam. Kalau kita di Arab ya, saya pernah tinggal di Arab ya. Ya kalau di Arab kan bukan apa namanya nasi ya. Di sana intinya itu adalah roti. Nasi biasanya di siang saja, pagi sarapan roti, malam juga roti atau susu dan yang sejenisnya. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan intinya doa, apa intinya ibadah itu adalah doa. Kenapa doa disebut sebagai inti ibadah, muh otaknya ibadah, saripati ibadah? Ya. Karena doa adalah idhar ubudiyah. Karena doa itu merupakan perwujudan manifestasi dari ubudiyah, bukti dari atau dalilul ubudiyah, dalil terbaik bahwa kita adalah hamba Allah ketika kita berdoa. Doa itu menunjukkan ketidakmampuan seorang hamba. Dengan berdoa seorang hamba ingin mengatakan antar Rabbu wa anal abd. Hei Gusti, kamu adalah Rabb yang mengatur, yang memiliki, yang mengendalikan segala sesuatu. Saya abdimu. Sami'na wa ata'na. La haula wa la quwata
illa billah. Saya tidak punya daya, saya tidak punya upaya. Semua berasal dari saya adalah al-faqr mutlak. Antal ghani wa anal faqir. Kau maha kaya, saya sangat, sangat, sangat miskin. Saya adalah huruf yang tidak punya makna kecuali disambung dengan kata yang lain. Iya kan? Ya. Antal alim wa anal jahil. Kau maha tahu, aku maha bodoh. Itulah kenapa doa ini disebut sebagai saripati dari ibadah. Karena kalau seorang beribadah tanpa idhar al-ubudiyah, tanpa menunjukkan kepapaan dirinya, kefakiran dirinya, bahkan kalau menurut ahli ma'rifat, ketika orang beribadah melihat dirinya dan melihat ibadahnya, ini belum dianggap sebagai ibadah, belum fana dalam ibadah. Ketika kita beribadah, yang kita lihat hanya Allah. Ya, ketika seorang bercermin di kaca, ya kan, kamu yang kamu lihat siapa? Kaca yang kamu lihat atau dirimu? Umumnya ketika kita bercermin di kaca, kita melihat diri kita. Kita tidak memperhatikan kaca itu, ini mereknya apa, warnanya apa. Kita hanyut dalam musyahadah, penyaksian diri kita sendiri. Kita gak ada urusan dengan bingkai kaca ini. Ini sebuah tamsil saja. Bahwa ketika kita beribadah ini, yang kita lihat ini siapa? Diri kita, ibadah kita, atau al-ma'bud yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa mukhul ibadah. Doa adalah saripati ibadah. Ya, karena itu dalam sholat, sholat adalah ekspresi doa, ekspresi kepapaan kita, kefakiran kita. Ketika kita sadar akan kefakiran kita, kita sudah bertauhid. Kita bertauhid. Ketika masih ada kesombongan dalam diri kita, dalam bentuk apapun, kita belum bertauhid. Maulana Jalaluddin Rumi memberi sebuah tamsil tentang kefakiran diri kita itu dalam bentuk seruling. Saya berulang-ulang memberi contoh ini, gak apa-apa lah, supaya mudah dipahami. Seruling itu adalah fakir mutlak. Seruling itu adalah diri kita, fakir mutlak. Dia gak bisa bersuara, dia gak bisa bergerak, dia gak bisa berbunyi. Dia tidak bisa menyuarakan kemerduan. Dia tidak bisa mencipratkan kemanisan kecuali bibir sang peniup itu nempel di mulut-mulutnya, nempel di lubang-lubangnya, baru dia bisa berbicara, baru dia bisa berbunyi, baru dia mencepretkan dan mencipratkan kemanisan. Maka seluruh keindahan, seluruh kemanisan yang kita saksikan di alam wujud ini adalah cepretan, adalah cipratan dari sang peniup. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku dalam setiap nafas makhluk. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita seruling yang bisu, kita seruling yang tuli. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri kecuali dengan izinnya, dengan namanya. Dengan namanya aku bisa berdiri, dengan namanya aku bisa duduk. Nah, ini hakikat kefakiran dengan contoh seruling. Dan puncak penderitaan ketika seruling ini terpisah dari asalnya, ketika terpisah dari sumbernya.
Setiap orang yang jauh dari kampung halamannya pasti ia akan merindukannya, pasti ingin kembali ke sana. Hanya anak-anak kecil, hanya bayi-bayi, hanya orang-orang yang belum dewasa, yang tidak terpikir dan lupa kepada kampung halaman, kepada asalnya, kepada sumbernya. Rumi menyindir orang-orang yang lalai di dunia ini, lupa akan peran kemanusiaannya, lalu menjadi penjahat, lalu menjadi koruptor, lalu menjadi maling, lalu menjadi sampah masyarakat. Mereka ini adalah orang-orang yang lupa kepada asal dirinya, lupa terhadap jati diri kemanusiaannya. Rumi menjewer orang-orang seperti itu, mengingatkan orang seperti itu, itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu diri, lupa kepada asal muasalnya, lupa kepada sumbernya. Mereka ya, belum dewasa. Seperti tawanan perang, ya kan? Kalau tawanan perang yang dewasa, begitu masuk malam hari mereka ditawan, maka orang-orang yang dewasa pasti merindukan kampung halamannya. Pasti suasana rumahnya, suasana kebiasaan-kebiasaannya di kampung halamannya, di negeri asalnya itu tergambarkan. Sementara orang-orang dewa, anak-anak dan bayi-bayi, karena tidak pernah tahu kampung halaman, tidak pernah berinteraksi dengan kampung halaman, dan tidak pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mereka, bagi mereka sama saja. Ditawan dimanapun, bagi mereka sama saja. Ini sebuah sindiran dari Maulana Jalaluddin Rumi ya, terhadap orang-orang yang lupa terhadap asal. Dan sebagai penutup, lagi-lagi Maulana Jalaluddin Rumi bercerita tentang seorang yang sedang mencari wali, yang beliau beri nama Dakuki. Itu Dakuki ini orang yang tidak mau terikat dengan apapun, dengan siapapun, termasuk terikat dengan tempat, termasuk terikat dengan kota. Karena itu katanya Dakuki ini kalau pergi ke satu kota nggak lebih dari 2 hari. 2 hari udah pindah lagi, 2 hari pindah lagi. Karena udah kalau tinggal di satu tempat lebih dari 2 hari, tempat itu akan kemudian mengikat kita. Apalagi kalau kita di situ dilayani, diberi segala fasilitas, nggak mau pulang lagi, lupa kita. Kita mau enak-enakan akhirnya, hanya lupa kepada tujuan utama kita. Singkat cerita, Dakuki ini yang dia mencari wali karena dia yakin bahwa dalam kehidupan ini pasti ada wali, pasti ada orang-orang hebat, pasti ada orang-orang dekatnya Tuhan, dan saya ingin berinteraksi dengan mereka, saya ingin berdampingan dengan mereka. Dakuki mencari wali dari satu kota ke kota, dari satu tempat ke tempat. Singkat cerita, akhirnya dia sampailah dia di laut, di ketepian laut. Kemudian ketika dia sambil nunggu sholat duhur, dia memandang ke laut, ternyata dari arah laut itu, tengah-tengah laut, tampak 7 orang berjalan di atas laut. Nah ini orang-orang sakti berarti ya. Sakti Mondroguno, tidak tenggelam, mereka bisa berjalan di atas air. Nah kemudian datang ke tepian, bertemu dengan Dakuki, bersalaman, dan waktu itu sholat duhur. Akhirnya mereka menggelar saja, dia ingin sholat, dan sholat arah kiblatnya menghadap ke laut. Nah, setelah 7 orang wali ini rembukan, mereka bersepakat bahwa yang jadi imam adalah Dakuki. Orang yang mencari wali justru dijadikan imam. Dakuki bilang, saya nggak bisa, saya ini siapa? Nah, akhirnya mereka tetap maksa bahwa Dakuki harus jadi imam. Nah, karena ini perintah aulia, perintah para wali, ya dia nurut aja, jadi imam dia.
Salatnya menghadap ke laut. Singkat cerita, salat dimulai, dan ketika di tengah-tengah salat ada orang yang tenggelam di laut. Nah, disinilah, ini ada kaitannya dengan kita, filosofi doa. Di sini Dakuki muncul perasaan kemanusiaannya. Ini orang lagi tenggelam, saya lagi sholat. Saya nggak bisa batalin sholat saya. Karena secara syariat nggak boleh batalkan sholat. Ya kan? Nggak bisa ini batalkan sholat. Maka apa yang terjadi? Dia berdoa. Ya, dia berdoa. Saya nggak perlu batalin sholat saya, karena doa saya mustajab. Saya yakin bahwa doa itu dalam kondisi seperti ini, Tuhan pasti mengabulkan. Saya nggak perlu batalin sholat. Dia minta kepada Allah, ya Tuhan, selamatkan orang yang tenggelam. Setelah selesai sholat, 7 wali tadi masing-masing bertanya, siapa tadi yang mengubah takdir Tuhan? Siapa tadi yang lancang ingin mengubah takdir Tuhan? Ya? Siapa tadi yang kurang ajar? Kok ingin mengubah takdir Tuhan di lauhul mahfud? Itu takdir Tuhan di lauhul mahfud. Orang tadi itu mestinya matinya tenggelam. Kok ini malah diselamatkan? Hanya para wali saling menunjuk hidung mereka. Masing-masing mereka mengatakan tidak. Bukan saya gak berdoa sama sekali. Saya bahkan saya sudah hanyut dalam sholat saya gak kelihatan, gak ngelihat tadi ada orang yang tenggelam. Yang mengatakan saya melihat, tapi saya fokus pada sholat. Nah, akhirnya setelah masing-masing mereka 7 orang mereka membantah melakukan doa yang mengubah takdir, di sini kemudian mereka melihat kepada Dakuki. Nah, jangan-jangan kamu yang berdoa tadi. Dakuki mengatakan, iya, saya yang berdoa. Apa salah saya? Ini kasihan kan orang tenggelam. Saya nggak bisa bantu. Kalau mau batalin juga saya batalin. Saya nggak bisa berenang juga, nggak bisa nolong. Nah, saya malah korbannya malah tambah nanti. Saya berdoa kepada Tuhan. Kamu sadar nggak? Kamu ini wali. Doamu mustajab. Tuhan itu sudah mengendaki orang itu tenggelam. Kamu lancang kamu. Kamu kurang ajar. Kamu mencoba mengubah takdirnya Tuhan. Nggak boleh kamu. Kamu nggak boleh berdoa seperti itu. Doa itu mengubah takdir. Doamu mengubah takdir. Biarin aja. Itu urusan kok kamu kok. Sok jagoan sih, sok jadi pahlawan. Itu sudah rencananya Tuhan. Kamu mencoba berhadapan dengan Tuhan, ini doamu gak benar nih. Nah, silakan ditafsirkan sendiri, silakan mikir sendiri ya. Kenapa kita harus berdoa? Ini juga jawaban atas pertanyaan tadi. Kisah ini direnungkan lagi, difahami lagi. Sebetulnya dalam posisi ini mana yang benar? Para 7 wali itu atau sang imam Dakuki? Saya serahkan kepada Anda untuk mengambil pelajaran dan merenungkannya. Ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya secara bertahap kita akan berikan syarah kembali atas kitab Filosofi Doa karya Buya Syakur Yasin. Baru saya baca halaman 1 dan 2. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan ulas kembali. Sebagai closing statement, doa itu begitu indah. Dan ketika orang berdoa, berarti Allah mengizinkan orang itu untuk memanggilnya. Ada seorang yang rajin berdoa, tapi hajatnya gak pernah kabul. Tetap melarat, tetap masalahnya gak selesai juga, malah bahkan mungkin tambah. Masalahnya bertambah. Lalu setan mewaswas dia, waswas. Setan mewaswas orang itu. Hei, kamu yang rajin berdoa, kamu yang rajin memanggil nama Allah, mana Tuhan gak pernah jawab kamu? Itu pertanda bahwa Tuhan gak peduli sama kamu. Itu pertanda bahwa Tuhan itu gak ada. Allah itu gak ada.
itu hanya ilusimu, itu hanya halunisasi kamu, itu hanya khayalanmu saja. Enggak ada Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, kamu panggil, kamu manggilnya bukan sekali dua kali loh, ratusan kali loh. Tapi Tuhan enggak pernah menjawab kamu. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita ketuk pintu sampai 100 kali ke orang itu enggak jawab, berarti memang jangan-jangan dia enggak ada. Atau kalau toh ada, dia enggak mau kita datang. Kemudian orang itu gelisah. Setelah beberapa saat menghadapi was-was setan itu, dia menemukan jawaban. Jawabannya apa? Ketika kamu bisa berdoa, ketika kamu dipilih oleh Tuhan untuk berdoa, untuk memanggilnya, ya, untuk menyebut namanya, sekedar kamu memanggilnya, ya Allah, sekedar kamu bermunajat kepadanya, kamu curhat padanya, kamu mengadu kepadanya, itu berarti kamu diizinkan, kamu dipilih, kamu diperbolehkan untuk menghadapnya. Karena banyak orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk menghadapnya saat mereka banyak masalah. Mereka alih-alih menghadap kepada Allah, alih-alih menyebut nama Allah, alih-alih berdoa padanya, mereka kembali kepada selain Allah. Mereka mengetuk pintu rumah-rumah selain Allah. Mereka berharap kepada selain Allah. Maka bersyukurlah, maka berterima kasihlah, maka sadarlah, maka berbahagialah kamu-kamu yang ketika kamu ada masalah, kamu menghadap kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah, kamu bermunajat kepada Allah. Bahkan lebih bersyukur lagi orang-orang yang tidak ada masalah apapun, dia tetap bermunajat kepada Allah, dia tetap memanggil asma-Nya, ya Habibah, man la habibalah, wahai kekasih orang yang tidak punya kekasih, ya dukhra man la dukhralah, wahai kekayaan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, wahai hazana orang-orang yang fakir, ya ghiyasal mustaghisin, wahai yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang meminta bantuan, ya sorihal mustasrihin, wahai yang mendengar jeritan orang-orang yang menjerit, ya Habibal baqin, wahai kekasih orang-orang yang menangis, ya munafisan anil makrubin, wahai yang menghibur orang-orang yang lelah, orang-orang yang menderita, ya mufarrijan anil maghmumin, wahai yang memberikan kelapangan orang-orang yang sempit hidupnya, orang-orang yang banyak hutang, orang-orang yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, ya mujibah da'watil mutarrin, wahai yang mengabulkan doanya orang-orang yang terjepit, doanya orang-orang yang kepepet. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah, aku minta cinta, cintamu ya Allah, wa hubba ma tuhibbu, dan cinta kepada apapun yang kau cintai, wa hubba man tuhibbu, dan cinta kepada orang-orang yang kau cintai, wa hubba kulli amalin yuballighuni ila hubbik, dan cinta kepada setiap amalan yang mengantarkan aku pada cinta padamu. Waj'al hubbaka ahabbal asya ilayya, dan jadikan cinta kepadamu ya Allah sebagai kenikmatan tertinggi, sebagai kelezatan tertinggi bagiku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-khayrin al-fadilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.